KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kalau semalam bersama dengan Hanif Miswan, hari ini kembali bersama saya Myra Natasha dalam Cergas bersama Jurulatih SSM Sekolah Sukan Malaysia. Myra tahu sekarang ini masih lagi sangat awal kan, jam 7 pagi. Tapi adik-adik semua, pergi cuci muka, segarkan diri dulu sebab hari ini adik-adik tak nak terlepas apa yang Coach Fana nak ajar. Sebab untuk hari ini, Coach Fana dah sediakan satu set aktiviti yang sangat mencabar dan akan menguji ketahanan stamina adik-adik dan juga kecergasan fizikal. Jadi nak tahu apa yang Coach Fana nak ajar? Masih lagi menggunakan gym ball kita? Jom kita mulakan aktiviti kita pada pagi ini, sekarang. Topik kita masih lagi kecergasan fizikal menggunakan gym ball dan bersama kita untuk episod yang terakhir bersama dengan Coach Fana ni adalah seorang cikgu dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sebenarnya kan Coach Fana, saya nak tanya, ramai tak atlet wanita dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil ni? Okey, untuk atlet wanita di Sekolah Sukan Bukit Jalil, ratio dia adalah 1:3. 1:3, yes. Jadi atlet wanita tidak seramai atlet lelaki. Jadi untuk adik-adik di luar sana yang berminat, bolehlah mula mencuburkan diri dalam bidang sukan dan pastinya dah boleh mula melatih buat aktiviti yang kita akan buat untuk hari ini. Terutamanya atlet wanita kan? Yes, kita nak cari ramai lagi atlet wanita untuk join Sekolah Sukan Malaysia ni. Ya, benar. Tapi hari ini, apa yang kita nak belajar, Coach? Okey, untuk hari ini, Coach akan masih lagi menggunakan gym ball. Tetapi untuk hari ini, sebelum ni Coach dah buat lower, upper, back and core. So, jadi hari ini Coach akan buat combination ataupun combine exercise. Melibatkan menyeluruh satu badan otot, ni. Otot menyeluruh, yes. Jadi jomlah, tak nak buang masa, kita mulakan senaman pagi iaitu warm up session bersama dengan Coach Farhana. Alright. Okey adik-adik, sebelum mulakan aktiviti, Coach nak ajar dua senaman untuk combination exercise yang menggunakan gym ball. Okey. Jadi untuk senaman ataupun warm up yang pertama ialah arm circle, okey, di mana kita akan buat arm circle, dan yang kedua ialah groin stretch. Okey, ini adalah otot groin, okey. Kita akan meregangkan otot tersebut, okey. Jadi yang pertama sangat mudah, adik-adik hanya perlu depakan tangan lurus ke sisi dan membuat bulatan. Okey, membuat pergerakan dalam bulatan. Okey, buat sebanyak 10 kali. Dan seterusnya adik-adik akan tukar arah ataupun change direction ke depan. Okey, sebanyak 10 kali. Okey, ready guys? Ready and go. Good. Pastikan pergerakan dalam keadaan bulat. Okey, pergerakan tangan. Okey, sekarang tukar arah ke belakang. Very good. Okey, itu adalah aktiviti untuk warm up yang pertama. Saya akan teruskan dengan aktiviti warm up yang kedua, iaitu kita akan stretch bahagian groin ataupun groin stretch. Okey. Yang pertama, adik-adik akan buka kaki tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Sedikit luas daripada permukaan bahu. Okey. Jadi, yang pertama adik-adik perlu bengkokkan sedikit. Okey, bengkokkan sedikit kaki, dan satu lagi, kaki pastikan berada dalam keadaan yang lurus. Tolak pinggul ke belakang dan tolak ke belakang dan stretch. Okey. Jadi, adik-adik akan berasa di bahagian groin. Okey. Tahan 5 saat dan tukar. 1 2 3 4 5. Tukar. 1 2 3 4 5. Okey. Buat sebanyak 6 hingga 8 kali ulangan sebab kita untuk warm up kita nak secara dinamik, kita tak nak secara pasif. Okey, ready? Okey, kanan dulu. Ready and go. Good. Pastikan adik-adik rasa. Kalau tak rasa boleh tolak ke belakang lagi. Okay, good. Change side. Okay, very good. Sekali lagi, kanan. Good.
Okey. Pastikan bila turun, tolak ke belakang. Satu bengkok dan satu lurus. Sekali lagi, kiri. Very good. Okey. Jadi, itu adalah dua aktiviti yang kita akan buat sebelum memulakan senaman untuk hari ini. Okey, untuk aspek keselamatan pada hari ini, coach nak tekankan dekat adik-adik di rumah, iaitu pastikan selepas melakukan sebarang aktiviti fizikal, adik-adik perlu melakukan cooling down. Sebab apa kita nak melakukan cooling down? Kita nak kembalikan heart rate kita kepada kadar yang normal dan pastikan adik-adik tidak akan merasa sore ataupun lesu pada keesokan harinya. Okey, adik-adik, untuk aktiviti pertama, coach akan ajar adik-adik macam mana nak buat plank. Tapi kita sekarang kita dah daripada ansur maju, kita nak menambah sedikit kesukaran, iaitu kita akan buat plank atas gimbal. Okay? Jadi aspek keselamatan kat sini, coach nak tekankan, pastikan adik-adik core, aktifkan core masa adik-adik supaya adik-adik berada dalam keadaan yang stabil supaya tak jatuh ke bawah. Okay? Jadi plank, sama juga kita akan menggunakan siku. Alright? Dan letakkan beban di atas, letakkan beban di atas bola untuk naik. Alright? Jadi naik dan pastikan keadaan badan lurus. Okey, jadi tahan selama 30 hingga 45 saat. Okey. Jadi 1 2 ni boleh tahanlah nanti. Okey. Jadi itu adalah plank di atas gimbal. Activate your core muscle, okey. Tahan kaki supaya tidak bergerak ke kiri dan ke kanan supaya apa yang aktiviti yang kita buat lebih berkualiti. Alright. Okey, Amira, come. Okey. Betul juga. Okey. Siku 90 darjah. Okey. Jadi boleh naik. Alright, good. Dalam keadaan badan lurus bersama kaki. Alright, jadi kat sini tengok Amira sangat balance, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan pastikan adik-adik ni aktifkan core muscle, rasa dekat perut ni. Okey, rasa dekat perut. Alright, Amira? Okey. Jadi itu adalah aktiviti core muscle yang pertama yang kita buat, iaitu plank di atas gimbal. Kalau adik-adik rasa terlalu senang, rendahkan. Cari bola yang lebih kecil. Okey? Cari bola yang lebih kecil dan buat. Kalau rasa terlalu susah aktiviti ini, guna bola yang lebih besar untuk memudahkan lagi adik-adik buat aktiviti. Adik-adik, sekarang kita teruskan dengan aktiviti kedua, iaitu incline chest press. Okey, incline chest press kita akan buat bersama gimbal. Okey, jadi untuk kali ini kita akan memfokuskan bahagian core dan bahagian tangan. Okey, di samping itu juga kita perlu menstabilkan pergerakan kita dan mestilah dalam kawalan. Okey, jadi kau tunjuk kat sini macam mana cara adik-adik nak turun. Pegang dulu beban ataupun weight, turun ke depan. Okey. Incline ni adalah posisi 45 darjah. Boleh nampak? Badan coach 45 darjah. Dari sini, turun ke bawah 45 darjah. Okey? Jadi, tangan paras dada. Tangan paras dada dan turun. Okey? Siku paras bahu terus naik. Okey? Turunkan siku di paras bahu. Naik. Okey? Turun dan naik. Okey? Jadi, adik-adik boleh melakukan sebanyak 6 hingga 8 kali ulangan bergantung kepada kemampuan.
Okey, kemampuan diri sendiri. Okey, Pesan, come. Alright. Very good. Incline. Incline adalah posisi 45 darjah. Very good. Okay, good. Good. Okay, kalau adik-adik rasa terlalu senang, tambahkan beban pada berat. Kalau terlalu susah, tak perlu guna beban pun, tak ada masalah. Okay? Jadi ulangan, ulang sekali lagi 6 hingga 12 kali ataupun 8 hingga ke 12 kali. Okey, jadi ini adalah aktiviti incline chest press. Seterusnya, coach akan ajar macam mana adik-adik nak buat push-up, tapi kita masih lagi menggunakan gymball. Okey? Jadi, push-up menggunakan gymball memerlukan stability yang tinggi, iaitu adik-adik perlu, macam coach selalu tekankan, activate your core muscle, control activity dan pastikan adik-adik buat tidak terlalu laju. Okey? Jadi, ini adalah posisi sedia di mana adik-adik perlu letakkan bola di bahagian peha ataupun pinggul. Okey. Jadi dari sini bersedia letakkan kaki di bawah lantai dan bersedia untuk melakukan push-up. Okey, turun naik. Okey, turun naik. Turun naik. Okey. Jadi dekat sini tahap kesukaran boleh diubah di mana adik-adik kalau rasa terlalu mudah untuk adik-adik dan tak rasa rasa macam boleh buat lagi advance. Adik-adik boleh letakkan bola ni di bahagian buku lali adik-adik ataupun bahagian ankle. Okey, untuk menambah kesukaran. Jadi untuk beginner, adik-adik boleh mula dengan aktiviti ini. Okey. Okey. Alright. Di bahagian peha atau pinggul. Alright, mengikut. Alright. Okey. Ready? Turun. Naik. Yes, good. Turun. Naik. Turun. Naik. Okey. Jadi pastikan adik-adik tidak bergerak terlalu banyak ke kiri dan ke kanan. Okey, pastikan buat dalam keadaan yang stabil. Alright. Okey. Dekat sini coach nak tunjuk. Boleh? Pesan, kalau nak tambah kesukaran, apa yang adik-adik boleh buat ialah, okey Pesan, kita boleh letak, cuba letak. Okey, bengkokkan lutut. Alright. Kita akan letak bola ke belakang. Semakin ke belakang bola tu, jadi semakin susah. Dia semakin susah aktiviti tu. Okey. Jadi kalau menambah kesukaran, adik-adik boleh buat ni. Alright, boleh cuba di rumah. Okey, jadi ini adalah aktiviti push-up menggunakan gymball. Jadi untuk aktiviti seterusnya kita akan buat roll out. Okey, di mana kita nak roll gymball ni. Okey. Jadi dekat sini masa yang terlibat ataupun otot yang terlibat adalah otot abdomen. Okey. Di mana ini adalah posisi permulaan. Okey. Okey, tahap kesukaran dekat sini lagi jauh adik roll bola lagi sukar untuk melakukannya. Okey. Jadi untuk beginner ataupun pada peringkat permulaan hanya perlu okey berdiri di hadapan bola. Alright. Letakkan tangan ataupun letakkan tangan siku di atas bola dan lock pinggang. Coach tak nak adik turun macam ni ataupun terlalu tegak macam ni. Mesti condong ke depan macam ni permulaan. Jadi lurus dan tolak. Tarik balik. Okey. Turun.
tolak, tarik balik. Okey, ini adalah aktiviti roll out. Okey, Mira bersedia? Alright. Badan lurus. Okey, tangan di atas. Okey, sedikit cendong. Alright, okey, go. Good. Alright, turun. Very good. Okey, pinggang. Okey, turun. Pinggang dan bahu pastikan sentiasa lock. Kita tak nak terlalu lekuk ke belakang. Lock dengan menggunakan core muscle. Alright. Here we go. Turun. Naik. Very good. Turun. Naik. Okey, jadi kalau adik-adik rasa macam nak tambah kesukaran, okey, try. Kita buat. Amira akan buat terlalu sedikit jauh. Okey, Amira akan buat sedikit jauh dan datang balik ke belakang. Okey, itu adalah tahap kesukaran yang boleh diubah sesuai. Alright. Jadi, adik-adik perlu melakukan 8 hingga ke 12 kali ulangan. Terakhir, apa yang coach akan ajar awak semua dekat rumah ialah leg raise, tapi kita nak gunakan chinboss sebagai beban. Okey. Jadi, yang pertama, okey, sebelum tu coach nak tanya, otot apa yang terlibat dekat sini? Semestinya adalah core ataupun otot abdomen. Okey, yang pertama adik-adik akan kepit dulu. Kepit bola di antara pergelangan kaki. Okey. Jadi kepit bola, luruskan. Alright, tangan di sisi ataupun rapat di sisi. Okey, angkat. Dan turun. Kalau boleh tak payah sentuh lantai. Angkat. Dan turun. Alright. Jadi, lakukan sebanyak 8 hingga 12 kali ulangan mengikut kemampuan. Untuk beginner ataupun untuk yang baru nak cuba, boleh lakukan sebanyak 6 kali. Alright. Jadi boleh. Mari kita tengok. Faisal nak buat sebanyak 15 kali. Okey, ready? Kepit bola. Tengah. Alright, good. Angkat. Okey. Good, turun. Very good. Okey, jap. Jadi, untuk adik-adik yang rasa macam sukar untuk nak angkat, boleh bengkokkan sedikit kaki. Okey. Ini untuk adik-adik yang baru nak bermula, untuk anda semua yang kat rumah yang baru nak bermula, boleh bengkokkan sedikit kaki untuk mengurangkan kesukaran. Okey. Jadi, untuk dengan cara yang betul, perlu luruskan kaki dan naik. Okay, good. Very good. Okay, good. Alright. Jadi, fokus kita adalah di otot bahagian perut. Okay, jadi sila buat dengan teknik yang betul dan adik-adik boleh cuba aktiviti yang dinamakan leg raise menggunakan chinboss. Susah juga aktiviti menggunakan chinboss kan? Termengah marah-marah buat 3 kali ni. Jadi, kita dah gunakan chinboss ni untuk macam-macam aktiviti selama 5 episod. Untuk trivia kali ini, Maya nak kongsikan tips-tips untuk menjaga chinboss. Yang pertama, pastikan permukaan latihan kita jauh daripada kaca-kaca ataupun objek yang melekit, sebab kalau chinboss ni terkena dengan objek yang tajam ataupun melekit, ia akan merosakkan permukaan chinboss. Yang kedua, untuk menyuci ataupun nak bersihkan chinboss ni kan, adik-adik hanya perlu menggunakan vacuum cleaner untuk sedut semua kotoran pada permukaan chinboss ataupun menggunakan kain yang lembap tanpa sabun. Dan yang ketiga, pastikan chinboss adik-adik jauh daripada cahaya matahari.
Okey, untuk aktiviti cooling down, coach akan ajar macam mana nak buat dua aktiviti cooling down selepas kita melakukan aktiviti, okey. Jadi yang pertama ialah kita akan meregang bahagian hip kita, okey. Jadi ini adalah kedudukan yang pertama ataupun kedudukan permulaan di mana adik-adik bengkokkan satu kaki di hadapan dan satu lagi kaki di atas mat. Dan yang kedua adalah adik-adik hanya perlu tolak ke depan. Okey. Jadi tangan di sisi adik-adik boleh rasa di bahagian hip. Okey. Adik stretch di bahagian hip. Okey, tahan selama 8 hingga 10 saat. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. So, jadi yang seterusnya adik akan tukar kaki. Sama juga adik-adik akan tolak. Alright, okey, ready? Okey, ready? Ready and go. Good. Pastikan merasa, okey, di bahagian yang kita tekankan iaitu hip. Rasa regangan tu. Alright, sekarang chin side. Okey. Okey, ready? And go. Okey. Very good. Okey, jadi itu adalah aktiviti regangan yang pertama. Jadi untuk aktiviti regangan yang kedua, masih lagi kita menggunakan mat. Okey. Jadi coach nak stretch bahagian glute. Okey. Jadi yang pertama adik-adik hanya perlu lipat kaki. Okey. Coach tunjuk sekali lagi. Daripada keadaan macam ni, adik-adik buka kaki, lipat satu kaki ke dalam. Okey. Boleh? Lipat satu kaki ke dalam dan satu lagi kaki ni bawa ke belakang. Ataupun silang ke belakang. Okey, adik-adik silang ke belakang. Jadi, yang seterusnya adik-adik hanya perlu tolak. Kita nak tolak. Tolak kaki ni supaya kita merasa regangan di bahagian glute. Alright. So, tahan 8 hingga 12 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alright. Jadi, kita akan buat dekat kaki yang sama. Okey, girls, boleh change side. Alright, boleh change side. Okay, ready untuk melakukan aktiviti? Okay, push. Very good. Okay, sekarang change side. Alright. Pastikan tolak tangan, mesti tolak. Okay? Good. Tahan selama 8 hingga 12 saat. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk melakukan cooling down. Okey? Jadi ini adalah dua aktiviti cooling down yang boleh kita buat selepas melakukan aktiviti. Adik-adik semua, masa sangat mencemburui kita sebab ini saja masa yang kita ada bersama dengan Amira, Peishan dan juga Coach. Jadi terima kasih Coach sebab dah sudi luangkan masa ajar adik-adik di rumah. Tapi sebelum kita nak berpisah dengan adik-adik ini kan, apakah harapan Coach pada adik-adik? Okey, harapan saya tidak lain tidak bukan coach harap adik-adik di rumah akan sentiasa kekal aktif dan boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang telah kita orang ajar. Banyak saya percaya dah banyak daripada coach-coach lain juga. Okey, jadi adik-adik boleh pilih mengikut kesesuaian dan yang paling penting ialah buat aktiviti mengikut kemampuan. Jadi kita kena stay fit.
Stay fit tu penting. Tapi kalau ada adik yang terlepas episod yang sebelum ni, pastikan adik-adik ke YouTube Didik TV untuk tengok semula episod yang lepas. Daripada episod pertama sampailah kepada episod Coach Fana ni kan. Tapi esok, kita ada seorang lagi jurulatih SSM yang juga merupakan bekas atlet kebangsaan. Nak tahu siapakah beliau? Jangan lupa tu bersama kami jam 7 pagi dalam Cergas bersama Coach. So, terima kasih Coach. Apa kata-kata terakhir? Okay, ready girls? Anda berusaha, pasti berjaya. Bye! Bye! KPM.